Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur untuk hidup dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami siap untuk disapa oleh firman. Siapkan hati kami Bapa, layakkan hati kami Bapa, sehingga benar benar Roh Kudus akan menyapa kami dengan firman-Mu dan firman-Mu termeterai dalam hidup kami, memberi kekuatan, sukacita dan semangat yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Mazmur pasal ke-81. Judulnya adalah Perjanjian Hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehidupan manusia tidak lepas dari sebuah perjanjian. Di dalam kita sekolah, saat kita bekerja, bahkan saat ketika seseorang membangun keluarga, disitulah arti sebuah perjanjian. Teristimewa saat ketika kita menikah, di dalam rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, kita menyampaikan sebuah perjanjian hidup untuk menerima pasangan kita sebagai satu-satunya seumur hidup di Alkitab penuh juga dengan catatan perjanjian hidup. Ada perjanjian yang menceritakan tentang perjanjian Tuhan dengan perseorangan. Misalnya perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Perjanjian Tuhan dengan Daud. Dan seterusnya. Tetapi di Alkitab juga dicatat tentang perjanjian hidup antara Tuhan dengan umatnya. Masmur 81 ini menceritakan arti sebuah perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Di satu sisi, Masmur 81 menyatakan, Allah berjanji melepaskan umatnya dari kesesakan. Allah berjanji melindungi umatnya dari musuh dan orang-orang yang akan melawan mereka. Allah dalam perjanjian mengenyangkan umatnya dengan gandum dan madu. Ma Dari ayat 7, ayat 8, ayat 16, dan ayat 17. Tetapi Mazmur 81 juga menyampaikan janjian-perjanjian itu tidak satu pihak, tetapi dua arah. Umat Allah juga dituntut, umat Allah juga berjanji untuk mendengarkan untuk memperhatikan perintah Tuhan karena mereka umat dan Tuhan itu sebagai Tuhannya umat berjanji untuk setia dan setia tidak menyembah ilah lain tetapi setia untuk hidup taat kepada jalan Tuhan dan menyembah Tuhan ayat 9 ayat 10 dan ayat 14 Bapak Ibu saudara-saudara Melalui sapaan rohani hari ini, kita diingatkan antara perjanjian saudara secara pribadi dengan Tuhan, mengingatkan perjanjian keluarga kita sebagai umat Tuhan dengan Tuhan, mengingatkan perjanjian kita sebagai umat Kristus dengan Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja di satu sisi. Tuhan sudah memenuhi perjanjian itu. Tidak pernah sedikit pun Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu melepaskan kita di saat kita dalam kesusahan dan kesesakan. Tuhan selalu melindungi kita dari musuh dan dari orang-orang yang jahat yang ingin menyalakai kita. Tuhan selalu memelihara dan mengenyangkan kita dengan makanan, dan minuman yang luar biasa. Pertanyaannya apakah kita sama dengan umat Israel yang tidak setia pada perjanjian itu. Mazmur 81 memenyampaikan ketidaksetiaan Israel yang selalu melanggar kepada perjanjian itu. Dia tidak mendengarkan, tidak pernah memperhatikan perintah Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan, bahkan mereka sudah menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak setia kepada Tuhan dan tidak hidup dalam jalan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya pada hari ini? Perjanjian kita dengan Tuhan adalah perjanjian yang bukan setara. Tuhan, Sang Pencipta, kita ciptaannya, Tuhan pemilik kehidupan, kita hanya debu dan tanah. Tetapi Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan kita. Biarlah melalui sapaan rohani ini, sudah waktunya kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh mentaati perjanjian. Karena Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan mempercayai kita. Walaupun tidak setara, tetapi dia sampai sekarang Menunggu kejujuran, ketaatan, dan kesetiaan kita untuk mentaati perjanjian hidup kita. Kiranya hari ini kita memakai sisa hidup kita untuk menyelesaikan perjanjian itu dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan, hidup sungguh-sungguh setia menyembah Tuhan. Dan tidak tergoda menyembah ilah lain. Kita setia menghargai jalan Tuhan dan taat kepada tuntunan, karena itulah kita dihargai oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa ada bagian yang belum kami selesaikan dalam perjalanan hidup ini kami ingkar pada perjanjian kami dengan Tuhan. Tolonglah dan kuatkan kami supaya sisa hidup kami boleh setia menyelesaikan perjanjian kami dengan Tuhan. Karena betapa Tuhan sangat mencintai kami. Siapa kami di hadapanmu Tuhan. Biarlah membawa kami sungguh-sungguh menghormati dan menghargai perjanjian yang Tuhan sudah ikat secara pribadi dengan setiap kami. Dalam nama Kristus, kami mohon amin.